Sudah sarapan,
Bersiaplah kami bertemu dengan teman-teman. Ini Amin, kepalanya Prima. Ya! Setiap doa dan harapan baik ditutup dengan kata Amin. Amin. Sekarang dia rajin belajar. Kalau sudah besar mau jadi bintang film. Ya! Satu juta 520.
kue ulang tahun harganya 1.321.000. Aduh, mahal banget. Habisnya bapaknya punya usaha batu bara sih. Bapak aku aja kerja sama dia. Ya, jadi orang kaya memanglah sangat mengagumkan. Tidak perlu berkeringat. Tidak perlu berair mata. Tuhan, aku ingin kaya. Gunung tinggi menjulang di cakrawala. Tubuhnya indah di sinar matahari. Ah, gagah dan megah. Tetapi, gunung emas yang lebih pendek pun akan terlihat mempesona jika dilihat manusia. Wulan! Wah, ngagetin aja. Lagian, kamu ngapain sih nongkrong di atas pohon? Aku lagi melamun. Supaya bisa lebih dekat dengan langit. Ih, aneh banget. Emang apa sih yang kamu lakuin nih? Aku pengen kaya. Aku pengen punya gunung emas. Aduh, Min. Tumbukan harta itu ya, bikin kita capek tahu. Loh, kenapa capek? Ya, karena capek menghitung, capek menjaga. Ya, lebih baik capek menghitung dan capek menjaga daripada capek mencari. Aduh, Min, jiwamu jiwa tuyul. Sembarangan aja kamu kalau ngatain orang. Emangnya tuyul itu apa sih? Wah, kamu nggak tahu? Enggak. Tuyul itu makhluk halus, kayak setan gitu. Kerjaannya mencuri harta orang lain dan nggak bisa ditangkap. Karena nggak kelihatan juga sih. Jadi kalau jadi tuyul aman dong? Aman atau tidak, mencuri itu jahat. Perbuatan jahat mana bisa merasa aman kepada pelakunya. Orang jahat nih ya, selalu mengejar kejar rasa bersalahnya. Wulan, kamu so tahu ya. Buktinya nih ya, di luar sana tuh masih banyak orang jahat. Dan juga hidup mereka senang-senang aja tuh. Kamu tuh yang so tahu. Kamu kan cuma lihat jiwanya aja. Kamu nggak tahu keadaan batinnya gimana. Setiap hari dia takut terbalas dan terhukum. Tapi Wulan ya, kan kita nggak pernah lihat tuh di sosmed. Mana ada tuyul yang takut tertangkap dan terhukum? Ih, jangan ngomong gitu. Udah sore. Nanti kalau setan lain dengar ucapan kamu, bisa dia sangka kau pengen jadi tuyul. Emangnya manusia bisa jadi tuyul ya? Loh, dulu. Cingin. Loh, dulu di kampung kita ini kan pernah ada tuyul yang sangat amat kaya. Tanpa orang lain tahu dari mana kekayaannya. Meskipun ia kaya, tetapi hidupnya terpencil dan tidak berbahagia. Akhirnya ia bunuh diri, nyemplung ke dalam sumur. Lah, kok bisa? Ya, mungkin karena dia merasa bersalah. Jadi, dia rada gila. Yang mana sih? Itu loh. Yang goyang pargonya pernah bilang TikTok. Oh. Wulan. Apa? Aku kasih tahu nih ya. Apa? Itu cuman hoax. Itu cuman omong kosong. Ih, terserah kamu deh. Kamu tahu nggak kebun kosong di sana itu tuh? Iya, kenapa? Di situ ada pohon kedondong besar dan batu aneh yang mirip arca. Kata orang-orang sini, itu tempat angker. Itu tempat tinggal hantu yang bernama, aduh siapa ya lupa? Mbah Topeng maksud kamu? Iya benar, Mbah Topeng. Mbah Topeng itu hantu jahat yang bisa mengubah manusia jadi tuyul. Wahai Mbah Topeng! Wulan! Wulan! Ih,
kaya. Jadi tuyul, aku bisa pesan kue tart yang harganya 10 juta rupiah. Hah? Kau pacarnya ulat kan? Ayo aku ngomong. Bukan, cuman HTS. Waduh, kasihan, kasihan. Terus di mana ulan? Enggak tahu. Hah? Ulan? Di mana ulan? Itu aja lu yang tahu di mana sih? Dasar anak rancak. Itu nyuci baju malah kau buang lo. Dikit-dikit bisnis, dikit-dikit santan. Baik, baik. Sebenarnya, jadilah tuyul!
bekerja, sulit cari nafkah. Dan juga jangan edan, sebab orang yang edan tidak baik dan tidak jujur pada pendapatan sukses besar, sedangkan yang edan hidupnya malah tertekan. Jadi kita jangan kalah edan. Hah? Iya, supaya kita tidak hidup tertekan. Supaya tidak hidup tertekan, kita harus punya keahlian, Min. Gak usah ikut edan, begitu maksud ibu tadi. Akhir-akhir ini banyak orang yang kemalingan di kampung kita, Bu. Pertama, Pak Umar yang punya warung sate. Duit simpenannya ludes. Kedua, itu tuh yang punya toko besi di depan. Ketiga, Ibu Judes yang punya toko beras dan makanan. Anehnya, semua pencurian itu tidak meninggalkan bekas dan jejak. Tidak ada pintu atau lemari yang dibuka. Tidak ada kotak harta yang dibongkar dengan paksa. Semuanya lenyap begitu saja tanpa bekas. Ih, pasti pencurinya punya ilmu gaib. Betul, serem. Assalamualaikum anak-anak ayah. Waalaikumsalam ayah. Waduh, sedang main apa kalian? Belajar judi. Siapa yang menang? Belum ada ayah. Ada. Sudah, mendingan pergi tidur sana. Nanti aja ayah masih mau main. Sudah tidur. Sudah tidur sana, sudah malam. Supaya kalian besok tidak siangan. Ih, ayah galak kan? Ayah juga galak, tapi sedih. Kok tahu anak ayah satu ini? Iya, Amin merasakan kesedihan ayah tidak kenal lagi akan hilang. Dan Amin merasakan kebahagiaan yang akan datang. Ibu, mohon. Mana Amin? Buktinya kita masih sengsara. Ya nanti. Sudah, mending kalian tidur. Oh, ya udah loh, mohon kita tidur aja. Ya kak. Ya udah tidur mah, beresin. Bu, hari ini saya tidak membawa uang lagi. Malah saya berhutang kepada pinjol 10.000 cenggo. Padahal saya sudah berusaha untuk membawa pulang uangnya sedikit. Tapi Pak Sabirin memaksa saya untuk menyetorkan semua uangnya. Bisnis buruk bu katanya. Padahal kan pekerjaan bapak lebih buruk lagi. Kayak dia nggak tahu aja. Tapi inilah bu, kok bisnis sedang buruk. Orang kecil lah yang paling banyak yang beban. Taruhan dia modal, taruhan kita, nafkah sehari-hari. Astagfirullahaladzim. Aku mendengar keluh kesah ayahku. Ia bekerja keras, melarat dan capek. Tetapi aku melihatnya sebagai orang yang gagal. Ia berjuang, kalah, tapi tetap gagal. Mungkin itu sebabnya kenapa aku juga bersifat gagah. Sekarang, sebagai tuyul, sudah banyak penghasilanku. Aku sekarang mampu menolong ayah dan ibu. Nah, mestinya bisa kan? Tapi bagaimana caranya? Kan gak mungkin kalau aku bilang, ayah, ini Amin ada sedikit uang, 100 juta. Bagaimana aku menjelaskan dari mana uang ini aku dapatkan? Ada uang tidak bisa digunakan. Setiap barang yang dipegang oleh tuyul seketika berubah menjadi uang dan bisa dibawa kabur tanpa ketahuan. Tapi lalu akan kemana kalau uang ini? Percuma kalau kayak gini jadi tuyul.
berdoa. Doa seorang wanita yang kuat sangat kencang getarannya. Tentu saja, Min. Aku akan berdoa. Siang malam aku berdoa. Ah, lupa, Min. Dari tadi gak lupa mulu. Reset. We are Mr. Fox.
Mah, kamu lihat bapak aku pada berangkas, Mah. Apa sih, Pak? Baru semalam aku melihatnya masih tersusun rapi dan terkunci. Mana ada yang hilang gitu aja, Pak? Duh, brengsek, siapa yang jadi berani mengambil uang saya? Apa jangan-jangan ini kerjaan, Duh? Aha, iya, Pak. Pasti kerjaannya. Hah, kau ini ada-ada aja. Mana ada zaman sekarang, tuyul? Habis siapa yang pakukannya? Anak-anak, kamu mungkin. Kamu juga tak mungkin mencuri. Pintu dan jendela semua sudah terkunci. Ma, Pa, kita tahu siapa pelakunya. Pasti pelakunya Bu Pandan. Hah, betul tuh, Pa, kata komat kamu. Pasti pelakunya Bu Pandan. Siapa lagi? Komat! Kami, cepetan panggil Bu Pandan. Cepetan! Jangan lama dong. Ayo pulang.
Nanti kamu dimarahin mama kamu lagi loh kayak kemarin. Ah, baru juga main tentang. Iya, udah pulang. Oh. Ayahku, malam ini dia mendapatkan kerja jadwal malam. Kasihan dia. Seharusnya dia tidak perlu lagi bekerja. Uangku kan sudah cukup banyak. Lagian nih, untuk membeli istana Bogor saja sudah cukup. Aduh. Aku mendapatkan kabar bahwa Bu Wanda ditangkap karena perbuatanku. Iya, jadi kena ketahanan karena ulahku. Sekarang aku harus apa? Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku mau berhenti jadi tuyul. Terlambat, Amin. Mbah Topeng, jalan Mbah Topeng. Mbah Topeng. Biaya kuliah karena aku di Binus, apa-apa.
dahan sebenarnya tidak perhiasan buku benar kiriman secara gaib. Nah kan sudah jelas ini semua pasti perbuatan tuyul. Iya kan sudah jelas. Hei Amin, sudah jelas kan ini semua pasti perbuatan tuyul. Ya kan? Hei Min, ya kan ini semua pasti perbuatan tuyul. Bukan aku. Ya? Bukan kamu? Enggak tahu. Ih, sus banget. Dalam segala hal, kita